Thank you.
Bahkan manusia ini langsung mencunduk kepada dunia dan kata orang yang baru itu Allah menciptakan hidup dan mati dan hidup dia menua dari hidup orang secara mata maka Allah menguji kamu menguji kita siapakah kita dan perempuan yang baik tentunya perempuan yang berada Thank you.
Quizás es una persona preparada para que pueda ir más penetrada, más alta, igual que ahora en el debate, en el social, en la hora racial, cada uno de los países, en el mundo, 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 setelah para sahabat membaca Al-Quran, mereka menentang, mereka jadi kudusnya-kudusnya ini. Orang-orang perempuan dari Bani Jerman, dari Bani Perancis, dari Bani Europe, berbunuh-bunuh datang ke kota Al-Jalus untuk belajar dengan profesor-profesor Islam itu silam atau orang resmi. Tapi bagaimana tuan kita pada hari ini? Apakah kita menjadi Indonesia atau kita menjadi manusia sahaja? Jadi kita tetap keluar, tetap beri sesuatu. Maka dari itu tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak mengembali kecemerlangan ini? Sama-sama saya ajak tuan-tuan berfikir pada malam ini. Macam mana kita hendak sama-sama membawa anak istri kita, masyarakat kita, katakan anak-anak kita dari sekolah pun, kalau mereka belajar, janganlah belajar hanya moderate saja, apalah saya moderate saja. Nanti belajar dapat sekolah pengalaman juga lah. Nah, tapi yang penting apa? Nah, itu bukan sifat aksar pengalaman. Yang kedua, kita ingin tukar semua amalan ini. Maka dia mampu pun kita belajar di sekolah. Di secondary school pun boleh buat, ke dia buat, di DC kan, boleh teknik kan. Mana sahaja kita mesti jadi belajar yang terbaik. Dalam semua kita. Jadi kita kena tanya kepada jiwa anak-anak kita ini, siapa dia yang keluar rumah itu, itu merupakan untuk mencari mencari muka dalam ilmu adalah pasti dan bila ini sendiri jadi anak-anak itu merasakan bahawa mereka selalu memperjuangkan ilmu dan memperjuangkan ilmu itu adalah pribadi jadi apapun mereka belajar mereka dengan skor yang terbaik. Akhlak pun dia laku dalam selalu dalam pandang pun dia tak urut sebab dari kendala pernah dia tak berpikir dalam accident darah jadi sekarang teknik matematik biologi chemistry gender papers pun boleh semua ni akhlak adab pun mesti diperlukan itu baru itu baru kita akan bisa tadi bisa kalau tadi mari kita simpan maka dari itu tuan-tuan kita sama-sama berpikirkan kalau dari maksudkan dengan konsep taksar mana sama ada dari sudut ibadah sama ada dari sudut ihsan sama ada dari sudut professional ethics sama ada dari sudut business ethics kita adalah bukan yang terbaik. Terbaik itu maknanya halal atau bukan. Dia punya produk itu halal dan produk yang baik, the best. Dan servis yang kita beri pun the best. Maka dari itu yang pertama kita fikirkan. Kecemerlangan Islam selama 75 tahun Khalifah Mahmud itu juga Khalifah Harun Rashid pada tahun 7 dan tahun 8 telah membina Baitul Hikmah dan House of Wisdom yang mana pada Baitul Hikmah terdapat bagai-bagai manuskrip tulisan ulama-ulama yang tidak ada begitu juga Baitul Hikmah 10
Kemana pemilik buku ini? Setelah Bapak